turn down the transition. Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Apakah Anda kira hanya pesawat yang punya kemampuan take off dan landing secara vertikal? Tentu saja tidak. Negara-negara maju selalu riset dan berhasil menghasilkan terobosan-terobosan terbaru. Dan ini adalah tentang drone dengan kemampuan vertikal take off dan landing. Drone dengan kemampuan take off dan landing secara vertikal masuk ke layanan penjaga pantai Kanada pada 12 Februari lalu. Seperti yang dirilis oleh Kongsberg Geospatial. Drone vertikal ini memiliki tugas utama memantau drone lain di lepas pantai Kanada, selain tugas lainnya untuk memantau keamanan pantai dan laut Kanada. Model yang dipilih oleh Coast Guard Kanada untuk drone VTOL ini adalah Martin UAV V-Bat. Dengan kemampuannya untuk lepas landas dan mendarat secara vertikal, memungkinkan untuk drone ini diluncurkan dan didaratkan dari area yang sempit. Dan juga memudahkan para kru kapal untuk menangkap drone ini ketika selesai menjalankan tugasnya. Ini dikarenakan kemampuan mendarat secara vertikalnya, sehingga tidak dibutuhkan peralatan khusus untuk menangkap drone ini, dan juga tidak diperlukan landasan yang panjang untuk mendaratkan drone ini. Martin UAV V-Bat akan berkomunikasi dan memberikan data ke sistem yang disebut MIDAS, yang juga merupakan buatan dari Geospatial Kongsberg. Kapal penjaga pantai Kanada dilengkapi dengan perangkat lunak ini dan akan memiliki akses ke sekumpulan data dan pertukaran video secara real-time. Drone UAV V-Bat adalah drone lepas landas dan mendarat vertikal, atau istilah kerennya VTOL. Drone ini memiliki sayap tetap. UAV V-Bat menyediakan data per detik ke perangkat lunak operator yang mengontrol pergerakannya. Data ini diberikan kepada operator, baik sebagai arsip maupun secara real-time. Menggabungkan Martin UAV V-Bat dan sistem manajemen data sensor MIDAS Kongsberg akan memungkinkan kapal penjaga pantai Kanada untuk secara signifikan memperluas cakupan pengawasan mereka untuk misi pencarian dan penyelamatan atau memantau pergerakan gunung es tanpa perlu pesawat berawak manusia. Drone ini sangat cocok untuk diluncurkan dari tengah hutan, dari atas kapal kecil, dan tempat-tempat lain yang sempit ketika menjalankan sebuah misi. Bagaimana? Tertarik untuk membeli drone ini? Berikan komentar Anda.